Tuan-tuan tengok, siapa yang ada tasbih boleh keluarkan tasbih sekarang. Saya tak tahu waktu macam ni ada orang ke tengok ke saya seorang-seorang. Eh? Yang ni best tuan-tuan, hadis ni pun best. Seronok apabila kita dapat ilmu tu dan Allah pilih untuk bagi hidayah kepada kita, itu dua kali seronok. Sebab tu apabila tuan-tuan dapat melakukan satu-satu ibadah, puji Allah. Sebut macam ni, alhamdulillah, terima kasih Allah sebab bagi hidayah untuk aku amalkan dengan ibadat ni dan ilmu ni. Zikir yang menghapuskan dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa telah menyebutkan subhanallah bihamdihi 100 kali pada waktu siang, maksudnya sehari 100 kali, nescaya dipadamkan kesilapan dan dosanya, sekalipun dosanya seperti buih di lautan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, buih di lautan ni dia tak ada nombor. Bilangan yang terlalu banyak pun Allah Ta'ala tetap ampunkan.